Alhamdulillah, gue bawa sekalian alhamdulillah setelah berpesta durian tadi malam. Mohon maaf ada yang gak kumanan ya. Karena asik berjoget, ternyata duriannya sak pikep itu loh, habis. Baik, gue bawa sekalian alhamdulillah. Kita sudah selesaikan koordinasi kita untuk tahun 2022 ini. Insya Allah, gue bawa sekalian. Ada beberapa poin ya. Satu, tadi disampaikan Pak Wakil Rektor 4. Kita mendapat loan ADB itu sangat-sangat sulit untuk dapat. Saat ini kita mendapatkan lagi yang kemarin 46.000 US dollar, yang tahun ini kita mendapat 42.000 US dollar. Atau sekitar 650 miliar rupiah selama 5 tahun. 650. Separuh dari RAB kita. Kita 1,5 triliun. 650 untuk 5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahunnya berapa itu? 130-an ya. Tapi itu akan dikelola secara khusus. Tadi Pak Wakil Rektor 4 sudah menyampaikan dana ini dikelola oleh kementerian sesuai dengan rencana kita. Kawan-kawan sudah merencanakan dahulu, ini sudah dibuat proposal itu sejak 2015 atau 16. Sudah direncanakan dahulu. Sekarang baru terrealisasi setelah melalui perjuangan tidak mudah untuk dapat sign pada tanggal 7 Desember itu panjang sekali dan melelahkan. Rapatnya ke Jakarta itu tidak karu-karuan dan pintu di Jakarta itu sering dibuka tutup. Artinya kita terlambat belum memasukkan ini, tutup close sudah. Kita